Okay guys, aku ada je jack stand, hydraulic jack. Tapi aku tak nak gunakan benda ni sebab ni totally DIY. Kalau aku pakai benda ni, korang tak ada. Bukan DIY lah namanya. So aku akan gunakan batu. Memang aku dah beli lama sebab aku memang servis sendiri. Cuma aku tak pernah upload je video. So kalau korang nak servis sendiri, make sure korang beli benda ni lah. RM7 je kot. So make sure ada benda ni. Kalau tak, memang tak jadilah DIY korang. Okay, apa yang aku buat? Aku letak batu kecil. Lepas tu satu batu besar, sama dengan sebelah. Dia akan ada step dari kecil ke tempat besar. So selamatlah, jangan korang terus lanyak batu besar, memang takkan naik. Silap-silap nanti dia terpelanting, bahaya. So kalau ada step, much better. Okay, mula-mula kita buka dulu ni. Enjin dah sejuk. Kalau kita pegang hose ni pun dah suam-suam je, dah tak panas sangat. First thing first, letak bekas ni kat bawah ni. Next, prepare benda ni. Jangan lupa letak benda ni supaya tak sakit badan. Biasanya aku akan buka filter dulu. Sebab pernah jadi filter ni dia dah loose, dia punya mencung ni, dia tak nak buka. So kalau korang dah buka minyak, filter tak dibuka, kena hantar kedai pula, masalah. So buka filter dulu. Filter berjaya dibuka, baru buka oil sump. Okay, kita luskan pakai tangan. Nampak menitis kat tangan kan? Aku tak ada sarung tangan. Kalau minyak tengah panas, tu yang boleh melecur tangan. Alright. Sebelum kita buka drenat tadi, kita buka dulu ni supaya lebih senang minyak nak turun ke bawah. Alright guys, since ini betul-betul DIY punya kerja, kita perlukan botol untuk isi minyak supaya tak tumpah. Kalau korang nampak kat sini tempat oil filter ni, tepi dia tu, kita bersihkan lah. Aku prefer guna tisu sebab aku tak yakin kalau aku pakai kain buruk kat rumah aku ni dia bersih ke tak. So pakai tisu lah, lagi bersih. Okey. Sekarang lebih bersih daripada tadi. Ini tips lah. Kita tukar minyak, kita keluarkan minyak. Nanti minyak dalam enjin tak ada tau. So minyak tak akan sampai. Since filter kosong, dia akan dry run sekejap dalam beberapa saat. Ini tips dan trik. Apa yang kita perlu buat? Kita masukkan dulu minyak ke dalam ni. So sementara minyak daripada enjin nak ke filter, pump tu dah sedut dulu minyak dari filter. Tak ada isu dry run lah. Ini just tips lah. Ni kebanyakan kat forum pun mengatakan macam ni. Kalau korang nak ikut, terpulang tak nak ikut pun tak apa. Okay, next. Tips and trick yang kedua. Okay, make sure jari kita ni bersih. Ambil sikit, celup sikit. Kita sapukan minyak kat rubber gasket ni supaya tak ada leaking. Kadang kita terpaksa ikat ketat sangat supaya tak nak leaking. Tapi kalau kita letak minyak sikit kat rubber gasket ni, kita tak perlu ikat ketat pun. Just hand tight tu, kita ikat sikit je. Tak payah terlalu ketat. Nanti masa nak servis, senang nak buka. Okay, just be careful, jangan sampai tertumpah. Tertumpah nak kena mani minyak pula. Okay, masukkan perlahan-lahan. Jangan paksa, ikut je dia thread. Okay, hand tight je. Kemudian okay, hand tight sahaja. Okay, lepas korang hand tight, masukkan cap ni semula dan pusing sedikit dalam suku pusingan. Okay, just nice. Alright guys, ini adalah drain nut kat oil sump. Kita nak pasang balik, tapi kita tengok dulu kat sini. Kat sini ada magnet. Kalau kereta korang menghadapi masalah wear dalam enjin, akan ada habuk-habuk besi melekat kat sini. Kalau korang nampak kereta aku, habuk pun tak ada. So maksudnya enjin dalam keadaan baik.
Minyak ni memang terbaik sebab dia boleh tahan 25,000 miles dekat 40,000 kilometer. So aku dah guna minyak ni lebih kurang 30,000 lebih sebab aku tak nak sampai ngam-ngam. Aku kurangkan sikit. Apa yang aku buat, setiap 5,000 aku akan tukar filter dan top up minyak. Sebab tu aku dapat botol kecil ni. So minyak ni aku tak promote lah, tapi memang terbaik lah. Apa yang menyebabkan aku kata minyak ni terbaik, kalau korang dengar, kalau aku jentik, ada bunyi metalik. Ini kalau oh ni dah tak ada. Kalau baru, botol ni pun ada bunyi. Macam ada bunyi besi. Aku tak tahu apa benda tu, tapi memang terbaik yang minyak ni. So next, kita bersihkan dulu nut ni sebelum kita letakkan. Since kereta ni pun tak level sebab terjongkit kan dengan batu, so nanti dah turun baru kita tambah. Okay. Kau nampak macam ada kotor-kotor kan, kita lap dulu lah, belanja sikit. Ketatkan sampai bunyi. Yang ini make sure masuk balik semua. Okay, kita panaskan enjin dulu. So biarkan beberapa minit ataupun tunggu sampai temperature ni naik sampai atas pun cun juga. Lepas tu kita matikan dan kita check ada leakage ke tak ada. Alright guys, so far aku dah check, memang tak ada leakage, tak ada leaking apa-apa. So aku rasa setakat tu je perkongsian aku macam mana nak servis tukar minyak dan filter secara DIY. So kalau korang rasa video ni bermanfaat dan berinformasi, sila like, share and subscribe. Jumpa lagi.